Oke bang, ini unitnya sudah hidup ya, tapi ternyata tidak bisa digas ataupun sensor petensionya ini tidak ngerespon. Nah, tidak ngeresponnya bang ya, suara engine tetap sama, tidak ada respon sama sekali. Ini dikarenakan sensornya mungkin sudah bermasalah atau sudah minta ganti ya, sensornya di motor gas bang. Sensor TP ya gitu ya bang. Jadi kalau sensor TP dia sensor throttle position sensor gitu bang, TPS lah istilahnya seperti itu ya. Oke bang, ini ya sensornya bang ya, ini sudah saya lepas pakai kunci L5 ya. Nah kayak gini bang, ini sensor throttle position sensornya ini ya, motor gas ini ya. Ganti ininya aja bang, ganti ininya aja, insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh ya, terkait petensionnya tidak ngerespon. Oke ya.